بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kita berada di dalam minggu yang kedua di dalam bulan Zulhijjah tahun 1445 Hijrah, sama ada hari raya Aidil Adha ataupun hari yang ke-9 bulan Zulhijjah mengikut penentuan lihat anak bulan. Yang pentingnya Allah Subhanahu wa taala seru kita supaya buat kebaikan. Buat kebajikan. Satu firman Allah di dalam suratul Hajj ayat 77. Yang Allah taala firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, rakuklah serta sujudlah. Ada arti katanya mengerjakan solat dan beribadahlah kepada Tuhan kamu dengan mentauhidkannya, serta kerjakanlah amal-amal kebajikan supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Ayat ni adalah ayat umum. Tak ada cocong katanya solat saja, ibadat tertentu tak. Tapi semua apa sahaja yang dinamakan kebajikan, kebaikan, Allah Ta'ala seru supaya kita lakukan. Walaupun sebut irka'u wasjudu, hendaklah kamu rokok dan sujud. Rokok sujud ni ada di dalam solat saja. Tapi waf'alul khair, dan hendaklah kamu mengerjakan kebajikan, kebaikan. Maka kita sudah pun berlalu beberapa hari di dalam bulan Zulhijjah, dan kita berada di hari penting hari ini dan berterusan sampai ke akhir hari tasyrik. Disunatkan bagi kita bertakbir setiap kali selepas solat 5 waktu. Hendaklah kita takbir membesar, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita berada di hari-hari penting ni, hendaklah kita merasa bahawa ini adalah suatu hadiah yang Allah Ta'ala bagi kepada setiap umat Islam di seluruh dunia. Adalah hari penting untuk kita pakat berhari raya, dan yakin dengan kita berpuasa satu hari di hari Arafah, Allah Ta'ala ampun dosa-dosa kita dan kita tak buat dosa. Kita tak buat dosa serta Allah ampun dosa kita, dan kita sambut hari raya dengan bertakbir, membesar, mengagungkan Allah, serta kita pakat wimaah dan minta maaf. Apa sahaja yang menjadi kesilapan, kesalahan sikit sebanyak di antara kita dengan saudara-saudara kita, maka kita cucurilah air kemaafan, ya panggil. Nah, kebaikan yang ada pada diri kita hendaklah kita zahirkan sebanyak mungkin kepada saudara-saudara kita dengan senyum manis, dengan nak cari saudara-saudara waris-waris dan sebagainya. Ini adalah suatu perkara yang digesa dan digalakkan di dalam Islam supaya kita menjadi bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Ikat persaudaraan ni adalah wajib. Perpecahan adalah haram dan dilarang oleh agama. Oleh itu, kita ambil peluang yang kita berada di hari-hari penting di dalam Islam ni, yang kita buat main-main, yang kita buat remeh-temeh, yang buat biasa-biasa. Tapi kita kena jadi adanya perasaan di dalam jiwa, dalam hati kita dan dalam cara hidup kita sendiri. Wujadilah. Ini adalah suatu
perkara yang Allah Ta'ala sengaja beri kepada kita. Lebih besar daripada Hari Raya Aidilfitri lagi. Kalau sekiranya Hari Raya Aidilfitri dengan sebab Allah beri hadiah, kita puasa. Kita puasa sebulan. Maka Allah beri kita buka pada Hari Raya Aidilfitri untuk kita pakat makan, minum. Tapi tidak ada takbir sampai ke banyak-banyak hari. Tapi Hari Raya Aidil Adha bermula mengikut setengah-setengah ulama, iaitunya hari tarwiyah lagi, hari yang ke-8, hari yang ke-9, 10, 11, 12, 13, 13 yang dinamakan akhir hari tasyrik. Maka dengan amalan yang kita buat, kita puasa, kita takbir, kita kurban, kita semayah hari raya, kita mendengar khutbah, kita jumpa dengan kaum kerabat, waris-waris, adik-beradik, jumpa dengan saudara-saudara, saudari-saudari untuk beramuh mesra, beri maaf, minta maaf, jabat salam, ziarah dan sebagainya. Ini adalah suatu amalan yang kita mesti kekalkan dalam cara hidup kita. Ambil daripada ayat waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan hendaklah kerjakanlah amal-amal kebajikan. Kebajikan memang banyak. Nah, memang banyak. Apa sahaja yang menjadi kebaikan di dalam Islam dan tidak salah ataupun tidak silap dengan sunnah Nabi SAW, maka marilah kita pakat buat, kita pakat amal, kita pakat sebar. Dan hari raya macam inilah, ataupun hari-hari penting di dalam Islam inilah yang menjadi hari yang Allah Ta'ala nak jadi terikatnya semula kasih saya. Memang dalam hidup setiap orang ia ada salah, ada silap, ada singgung perasaan banyak. Maka munculnya Allah Ta'ala beri kepada kita hari kebesaran yang ada di dalam Islam, iaitunya Nabi sebut Aidil Fitr dan Aidil Adha. Dua hari di dalam song chuang wela di dalam hidup setahun orang-orang Islam. Maka kita ambil peluang ni untuk jadikan sebagai peluang untuk kita mesra ataupun zahirkan apa yang ada di dalam hati perasaan kita. Nah, supaya saya duduk ayat sana. Yang ke wallahu a'lam lah, yang keberapa, tapi nak ayat katanya di hari-hari Aidil Adha ataupun hari kebesaran yang ada di dalam Islam, perkara-perkara penting yang mesti kita kena buainya perangai-perangai hak tak molek. Perangai-perangai hak tak molek. Deki, takabur, ujub dan sebagainya. Nah, kita buai perhabis dan kita selalu kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah baiki hidup kita. Tak ada orang yang boleh baiki hidup kecuali kita sendiri. Kita dengar orang mengajar, dengar orang ceramah. Kalau dia kita tak si baiki hidup kita, maka tak terbaiki sampai bila-bila. Sebab itulah kalau cicai kita ni adalah perkara penting, dan insaf adalah lebih penting daripada apa-apa. Sebab tu kena minta sokmo dengan Allah. Minta supaya kita menjadi hamba-Nya yang soleh, yang baik, yang juru, yang tidak ada perasaan nak lebih, nak gotu, nak gani dan sebagainya. Apatah lagi kita ambil peluang pada hari-hari penting di dalam Islam ni, dan hari Arafah, hari Raya Aidil Adha dan sebagainya. Bila kita perhati saudara-saudara kita yang wukuf di pada Arafah kemarin. Nah, kemarin ini adalah hari Arafah. Nah, bukan hari yang ke-9 saja dak. Hari Arafah yang menjadi hari pertemuan semua orang-orang yang mengerja ibadat haji di suatu tempat yang dinamakan Padang Arafat. Nah, pakak pergi jumpa belaka, pakak dengar khutbah belaka. Khutbah daripada imam yang memberi nasihat kepada orang-orang Islam seluruh dunia supaya berpegang teguh dengan ajaran Allah, ajaran Nabi SAW. Begitulah lebih kurang apa tu irak kasih saya di antara orang-orang Islam. Lepas tu
saya ambil peluang ni pada pagi hari ni dak? Iaitu kita jangan lupa berdoa kepada saudara-saudara kita yang tertindas, yang dizalimi. Nah, kita duduk dengan kemudahan yang Allah bagi kepada kita, memang kita kena syukur banyak. Tapi kita kena teringat, kena ingat kepada saudara-saudara kita yang dibom, dibunuh, nah, diseksa, dibomi Gaza sana. Kena duduk lawan dengan gergasi dunia yang diketuai nampak zahir katanya Israel, tapi hak sebenarnya Amerika dan beberapa negara yang duk beri senjata bunuh orang-orang Islam kita dah tahu apa puluh ribu dah. Sebab tu dengan doa kita harap mudah-mudahan kita berdoa pensi yang diaukan di atas muka dunia, kemungkinan salah satu daripada doa orang yang ikhlas hati, cuci bersih hati dia, Allah Ta'ala akan pelik hidkan yang kita sedang-sedang melihat keadaan orang-orang Islam kita nah, ditindas dan sebagainya. Maka dengan doa kita dan usaha yang kita pakat-pakat hatta, kalau ada bantuan nah, orang-orang yang katanya nak hatta bantuan duit ke dan sebagainya kepada saudara-saudara kita di Gaza, maka kita jangan berasa berat tangis sangat. 20 kok ke 100 ke 1000 ke dan sebagainya. Jadi siapa duit kita dalam bentuk katanya bantuan kepada saudara-saudara kita di bumi yang Allah Ta'ala sengaja uji mereka duk lawan dengan Yahudi laknatullah yang alaihim di atas muka dunia. InsyaAllah kita yakin bahawa kemenangan dan kejayaan Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang yang beriman, orang Islam kita, dan insyaAllah Islam akan bangun sekali lagi di akhir zaman insyaAllah. Itulah saja sedikit sebanyak di pagi hari yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala takdir hidup kita ke jalan yang baik dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di mana sahaja kita berada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.